Haji Muhammad Amin Husaini, mufti Palestin yang berani keluarkan fatwa haram menjual tanah Palestin kepada Yahudi. Dr. Mohsin Muhammad Saleh dalam bukunya yang berjudul Ardu Filistin wa Sya'buha telah menulis bahawa Al-Majlisul A'la lil Muslimin, yakni Majlis Tertinggi Muslimin yang dipimpin Haji Amin Husaini dan para ulama Palestin, memiliki peranan yang besar dalam memerangi penjualan tanah Palestin kepada Yahudi. Hal ini terjadi pada tahun 1930-an. Pada persidangan ulama Palestin 25 Januari 1935, Haji Amin Husaini dan para ulama yang lain telah mengeluarkan fatwa secara ijma' haram hukumnya menjual walaupun hanya sejengkal dari tanah Palestin kepada Yahudi. Orang yang menjual atau menjadi perantara yang menghalalkan penjualan, mereka dianggap sebagai terkeluar dari agama, terkeluar dari bersama kaum Muslimin. Haram hukumnya menguruskan jenazah mereka dan mereka harus diboikot dan hendaklah dicela sesiapa yang berbuat demikian. Haji Amin Husaini juga pernah menyebut dengan lafaz yang jelas dan tegas dalam memberi fatwa penjualan tanah Palestin, sesungguhnya tanah-tanah yang dijual di dalam negara ini adalah warisan tinggalan dari bapa dan datuk untuk kamu serta para syuhada, sahabat Nabi dan para mujahidin awal. Ia menjadi satu kejahatan bagi mereka yang menjual atau menjadi broker untuk menjual tanah tersebut, merupakan satu jenayah yang besar dan Allah tidak akan mengampunkan perbuatan itu dan negara ini juga tidak memaafkan tindakan itu. Pada masa yang sama, Syekh Amin dan para ulama lain mengadakan kempen besar-besaran supaya masyarakat Palestin menentang penjualan tanah kepada Yahudi. Mereka mengadakan banyak pertemuan dengan masyarakat dan mengambil janji setia agar masyarakat tetap menjaga tanah mereka dan tidak menggadaikan sedikit pun kepada Yahudi. Bahkan Haji Amin aktif dalam membeli tanah yang terancam jatuh ke tangan Yahudi dan meletakkan tanah itu menjadi milik wakaf. Sila rujuk islamweb.net bertajuk Al-Mabahathu Thalith Fatwa Al-Haj Aminul Husaini fi Bay'il Aradi. Majlis Tertinggi Muslimin di bawah pimpinan Haji Amin telah membeli seluruh kampung seperti Dair Amar dan Zita dan tanah komunal, yakni tanah milikan komuniti di kampung Taibah, Atil dan At-Tira, dan menghentikan penjualan di sekitar 60 kampung Jaffa. Satu badan telah ditubuhkan untuk menghentikan penjualan tanah kepada Yahudi. Nation Fund telah ditubuhkan dan diuruskan oleh ahli ekonomi Palestin Ahmad Helmi Pasha yang berjaya menyelamatkan tanah Al-Butaiha di timur laut Palestin yang mempunyai keluasan 3,000 dunam. Dunam adalah nilai ukuran luas tanah yang digunakan kerajaan Osmaniyah. Sila rujuk artikel bertajuk Did the Palestinians sell their land and leave it to the Jews dalam alzaituni.net. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Betapa pentingnya mempertahankan tanah milik orang Islam jika kita mahu memastikan hak kita terjaga. Tindakan yang dilakukan oleh Haji Amin Husaini dan para ulama Palestin adalah langkah yang bijak. Terbukti tanah Palestin tidak pernah terlepas kepada Yahudi dan Zionis, melainkan setelah tahun 1948 tanah Palestin itu jatuh ke tangan Zionis, bukan kerana jualan tetapi rampasan yang dilakukan oleh Yahudi setelah Muslim kalah dalam perang Arab Israel pada tahun tersebut. Ayuh pastikan tanah milik kita tidak terlepas kepada orang lain, jangan dijual, jangan tergadai dan jangan dibiarkan begitu saja. Sabda Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh kerana melindungi hartanya, dia adalah seorang syahid. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Ayuh terus mempertahankan tanah dan harta kita seperti yang dilakukan rakyat Palestin demi Islam. Usas Pro, Assalamualaikum.